Akhirnya sampai juga di rumah. Aku mandi dulu ya. Ada apa sayang? Ini semua gara-gara mama. Rena, Oma mau tanya sama kamu, boleh ya? Rena inget gak? Nama panti asuhan tempat Rena dulu sebelum Rena diajak sama papa? Tahu? Good girl, anak pintar. Apa namanya sayang? Mutiara Bunda. Mutiara Bunda. Oke, Mutiara Bunda. Aku bilang panti asuhannya Permata Kasih. Mutiara Bunda ya? Mutiara Bunda. Apa Al bohong sama aku soal panti asuhan Rena? Iya. Nino ada ngomong apa ke kamu? Nino? Iya. Kamu tahu Mas Nino datang ke rumah? Oh, lihat dari CCTV ya? Apaan sih ditanya apa, jawabnya apa? Nino ada ngomong apa? Gak ngomong apa-apa kok, Mas. Jawab jujur, Nino udah jelek-jelekin saya gak? Enggak kok Mas. Tadi sih emang Mas Nino pengen ngomongin kamu, tapi kan aku gak mau dengar. Apa yang mau Nino katakan ke Andin ya? Sampai-sampai dia harus datang ke sini. Udah tidur sana, udah malam. Udah tidur, masa senyum-senyum. Miss Kiki punya kesempatan emas nih untuk menghadirkan kamu ke dunia ini. Tiba-tiba nguci-nguci sendiri, bentar ya Mas Al. Cepetan, buruan cariin ya. Mas, kalau misalkan masih kekunci, terus gimana? Kamu tidur di sini sama aku. Ya mau dimana lagi lah. Kenapa? Ya gak apa-apa. Masa harus ke kunci dulu sih baru sekamar sama aku? Padahal kita kan udah 2 bulan pernikahan. Tuh, malah besok anniversary kita loh. Saya ini laki-laki. Gampang buat saya ngelakuin hal kayak gitu tanpa cinta. Tapi emangnya kamu mau? Kenapa sih Al? Kenapa lu ngucapin kata-kata yang berlawanan dengan hati lu? Kenapa sih harus nyakitin hatinya Andin, Al? Ki! Kiki! Elsa, udah dong kamu harus kasih kesempatan Nino, ya? Mama gak mau kalau kamu tegang terus kamu ingat kamu lagi hamil demi kesehatan kamu sama bayi kamu, ya? Oke? Aku gak bisa tenang, Mbak, kalau kayak gini. Aku harus minta maaf sama Nino. Sabar dong,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, akhirnya kamu pulang, sayang. Sayang, aku benar-benar minta maaf ya. Aku salah, aku tahu aku salah. Maaf, Sa. Aku udah gak punya tenaga untuk ladenin semua alasan kamu. Mulai malam ini, kita tidur pisah kamar. Nino. Kamu tidur dengan mama. Nino, kamu gak boleh begitu, Nino. Kamu harus sabar dong, sayang. Masa harus pisah kamar? Nino, tolong dengerin istri kamu. Kamu gak boleh gitu sama istri kamu, ya. Nino, sayang. Nino. Sayang, aku mohon Tuhan untuk kamu, sayang. Sayang, bukain pintunya, sayang. Sayang, jangan kayak gini dong sama aku. Aku minta maaf, sayang. Aku bukain pintunya. Nino, kamu jangan gitu dong sama istri kamu, Nino. Sayang, aku minta maaf. Sayang, aku salah. Aku minta maaf. Sayang, jangan kayak gini dong sama aku. Bukain. Udah, Sasa. Udah, kamu sabar dulu ya. Udah, sabar, Sasa. Udah, kamu bobo sama mama aja ya. Udah, biar dulu. Biar Nino tenang dulu. Tidur. Sayang, udah kamu tenangin diri kamu. Kita kasih waktu buat Nino tenangin diri dia. Ya. Udah kamu istirahat. Mama gak mau kalau kamu tegang begini. Ya. Kan sayang sama kamu. Udah kamu istirahat ya. Mama bikinin teh hangat. Udah kamu jangan banyak pikiran ya. Ya sayang ya. Ya. Ya ma. Ya udah. Ya. Akhirnya sampai juga di rumah. Aku mandi dulu ya. Iya, aku mandi. Elsa? Sa, ada apa sayang? Ini semua gara-gara mama. Ini semua gara-gara mama. Nino marah sama aku, Ma. Elsa, kamu kenapa? Nino udah gak cinta mas sama aku. Ini semua gara-gara mama. Gara-gara mama. Sebentar. Kamu maksudnya gimana sih? Kenapa Nino bisa sampai semarah itu? Memangnya mama habis ngelakuin apa? Nino udah dengar semua omongan mama. Yang ngebahas sertifikat rumahnya papa untuk bayar utang aku. Dan sekarang dia udah tahu kalau selama ini aku punya utang. Dia marah banget sama aku, Ma. Aduh, Elsa, mama benar-benar nggak tahu deh. Mama itu kan nggak sengaja ngomong seperti itu sampai Nino tahu. Terus aku harus gimana, Ma, sekarang? Pokoknya mama harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa sih, sayang? Mama jadi bingung deh sama kamu. Elsa, selama ini mama udah bantu kamu loh. Mama selalu bantu kamu. Sampai urusan sertifikat rumah ini, mama harus bohong sama papa untuk nutupin utang-utang kamu, sayang. Sampai papa masuk rumah sakit kena serangan jantung. Terus sekarang kamu punya masalah lagi sama suami kamu, harus mama yang selesaiin. Mama udah gak peduli sama aku. Elsa, gak ada yang gak peduli sama kamu. Mama selalu peduli sama kamu. Tapi bisa kan? Kamu coba selesaiin dulu masalah kamu sendiri. Jangan sedikit-sedikit telepon mama. Minta tolong mama yang selesaiin. Bisa kan, sayang?
benar. Mama sekarang udah gak peduli sama aku.